Akhirnya Brigjen TNI mantan perisai hidup Presiden Jokowi resmi tinggalkan Kodam Jaya. Brigjen Akhirudin resmi tinggalkan Kodam Jaya untuk bergabung ke Markas Baret Merah Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Brigjen TNI Akhirudin resmi meninggalkan Kodam Jaya setelah dilangsungkan prosesi pamitan yang dilangsungkan di Gedung Serbaguna, Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan sen resmi penerangan Kodam Jaya, dilansir Selasa 13 Desember 2022, sebelum meninggalkan Kodam Jaya, Brigjen TNI Akhirudin memberikan arahan terakhir kepada prajurit TNI dan PNS Komando Distrik Militer 0510 3 Raksa. Perwira tinggi lulusan Akademi Militer tahun 1997 meninggalkan Kodam Jaya setelah menyerahkan jabatan Komandan Korem 052 Wijaya Karama kepada Kolonel Putranto. Brigjen TNI Akhirudin melepas jabatan Dendem 052 karena dipromosikan untuk menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus di Cijantung, menggantikan Brigjen TNI Dedi Suryadi yang pindah tugas ke Kodam 4 Diponegoro. Brigjen TNI Akhirudin sebenarnya belum lama menjabat Dendem 052. Beliau resmi menjabat pada 29 Agustus 2022. Sebelumnya ia adalah Komandan Korem 074 Waras Tratama dan jabatan itu telah diserahkan kepada Kone Infanteri Anen Nurakman. Brigjen TNI Akhirudin merupakan mantan Komandan Perisai Hidup Presiden dengan jabatan sebagai Komandan Grup Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres,